Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Agusti Hermawan. Kali ini kita mau review barang golok sembelih sultan teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan share ya, oke? Kali ini kita mau review golok sembelih custom sultan variasi model terbaru teman-teman. Aduh, ini mah mantap ya teman-teman. Bisa lihat nih untuk tampilannya seperti ini ya tuh. Ini mah keren banget ya tuh. Penampakannya seperti ini. Untuk handle teman-teman kita tes di handle dulu ya. Terbuat dari cashmere knuckling dan juga koningan. Dikombinasikan dengan dualium dan juga akrilik ya. Ini lihat teman-teman untuk garapannya. Rapih, apik, super duper ajib lah. Pokoknya mah bisa lihat teman-teman ya tuh. Ini mah sih garapannya super duper apik dan rapi ya. Dan juga kita tidak lupa pen 3 ya. 1, 2, 3. Jadi aman insya Allah buat sembelih teman-teman. Walaupun keren tapi kita tidak lupa untuk keamanan kita terapkan ya di golok sembelih ini tuh. Etching batiknya hidup teman-teman tuh, mantep banget ya tuh. Masya Allah ini cantik banget ya. Sarungnya pun sama, terbuat dari kayu snorkeling kombinasi dengan kuningan ya. Dan juga kita etching batik juga teman-teman nih. Bisa teman-teman lihat ya. Mantap. Ini kenapa kita kasih plastik, karena ini sudah siap kirim ya, jadi tidak bisa terpegang-pegang lagi kuningannya. Jadi ini sudah fresh, tinggal kita kirim ya. Tuh. Jadi supaya kuningannya tidak terlihat kucol ya, kalau bahasa sudahnya. Jadi fresh, dikirimnya teman-teman sudah keadaan fresh ya. Sudah siap, bukalah plastiknya. Tinggal buka aja teman-teman ya, tuh mantap banget. Pokoknya merapi banget ya. Snorkelingnya snorkeling hitam pilihan. Dan kuningannya pun kita etching ya teman-teman, mantap banget tuh. Seperti ini untuk tampilannya. Kita langsung aja buka bilangnya teman-teman nih. Untuk bahan bilangnya terbuat dari carbon steel. Panjangnya 35, ketebalan 4 mm ya. Ini mantap banget nih ya. Di rikasonya ini kita etching batik juga teman-teman ya. Ini finishingnya kita sudah hinclong alias mirror ya tuh. Bisa dipakai ngaca ya. Untuk ketajamannya udah pasti super ajib. Mantap deh teman-teman. Seperti ini ya untuk bentuk bilahnya. Keren banget ya. Sudah kinclong alias mirror polish ya. Kita langsung aja teman-teman ya tes ketajamannya. Memakai ini nih media tisu ya. Kita coba pakai media tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maaf teman-teman sebentar ya. Kita ulang lagi. Maaf tadi ada kesalahan. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ketajamannya tisu sekali sayat ya teman-teman. Ini udah pasti tajam maksimal, siap pakai, siap sembelih sekali tarik ataupun sekali dorong udah pasti sapi insyaallah meninggal sekali tarikan ya. Kita coba memakai media plastik ya. Kalau media plastik udah pasti ini ringan banget teman-teman ya, bisa lihat ya tuh. Seperti ingat apa ya teman-teman ya, ini sangat ringan banget plastik, ringan banget ya teman-teman, masya Allah. Apalagi kalau ke media kertas. Media kertas mah apalagi ya teman-teman, udah pasti semriwing tuh. Kayak lurus. Ajib maksimal tajamnya. Ngeri. Buat yang mau teman-teman gaskeun aja ya nih, mantap banget. Buat teman-teman yang berminat golok sembelih sultan ini harganya cuma Rp950.000. Jadi buat teman-teman yang mau kita kirimkan golok sembelih sultan ini harganya Rp950.000. Kita free kasih apa teman-teman nih? Bonus laser nama di sini ya. Itu bonus laser namanya Rp20.000, tapi hari ini gratis buat golok sembelih ini. Jadi buat teman-teman yang mau di WA aja ya di sini ataupun di deskripsi itu sudah ada, kita cantumkan WA-nya. Buat teman-teman berminat klik di sini ataupun di sini. Terima kasih. Buat teman-teman yang berminat sekali lagi di chat aja admin WA di deskripsi ataupun di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.